Oke, assalamualaikum. Hari ini kita nak pasang semula pipa Mukamari T7 tadi yang kita dah buat video untuk buka. Ini kita pasang balik. OIC kita dah masukkan. Untuk proses pemasangan ni kita kena letak minyak lah. Sebab first start dia kosong kan. Tak ada minyak. Letakkan minyak hitam ataupun oil treatment. Sebab minyak hitam atau treatment ni bila dia bercampur dengan diesel tak ada masalah, nozzle pun tak jam, pipa pun takkan jam lah. Okey, kita teruskan dengan pemasangan plunger pula. Ni plunger pertama. Untuk ikat dia, dia skru 8 mm, top range dalam 20 lb feet. Kalau dalam video ni korang akan nampak aku pakai cordless wrench je, tapi lepas tu aku check balik lah punya berapa kuat, berapa top dia, dia ikat tu. Kita teruskan dengan ranjau kedua. Sama dengan ranjau pertama, ada dua lubang inlet dengan outlet. Satu minyak masuk ke dalam pipa, dalam plunger. Dia pump terus ke outlet dan hantar ke comary hose. Untuk fuel pump Comary yang model Ford Ranger atau model Isuzu, Toyota, Mitsubishi, semua sama je. Beza pada 3 plunger dengan 2 plunger je lah, fungsi sama. Teruskan dengan plunger ketiga. Untuk korang yang masih belum follow channel aku, boleh subscribe segera eh. Sebab subscribe tu percuma je, kita share ilmu dekat channel aku. Jadi kalau yang nak tengok video-video pendek, boleh tengok dekat Facebook Reel ataupun TikTok. Tap je nama aku, korang boleh jumpa. InsyaAllah kita sama-sama kongsikan tentang otomotif. Okey, kita dah pasang tiga-tiga plunger. Lagi kita nak pasang housing untuk oil pump. Kat belakang ni lah housing untuk oil pump. Dekat dalam ni ada o-ring. O-ring ni dia ada collar dia. Dia masuk betul-betul. Kalau tak masuk, bila kita masukkan housing tu, dia akan putus. Kalau putus, mungkin ada leak lah. Leak ataupun low pressure. Jadi okay, dekat atas ni pun ada satu o-ring. Dia masukkan dan tekan dia masuk saja. Nanti kemudian baru kita pasang oil pump dekat dalam dia lah.
ini washer, special washer untuk air pump. Letakkan minyak kak, sebab ni kawasan yang berpusing lah. Dan pada oil pump tu nanti pun letakkan minyak juga, supaya bila kita kick start nanti minyak tu cepat naik. Bila dia ada minyak, dia akan ada apa, vac, pressure vac tu menarik minyak tu cepat sikit. Kalau kering lambat sikit lah minyak naik, boleh jadi jam juga oil pump ni kalau tak ada minyak. Okay, kita dah pasangkan semua oil pump dia. Dia ada satu o-ring lagi dekat atas ni, dan dia ada satu cap penutup. Okay, penutup ni hanya tekan dia masuk saja. Dan paling belakang sekali dia ada dua spring washer, letakkan bertentangan. Nak pasang ni dia kena jack. Aku share dekat short video aku jack dia ni. Okay, ni diesel temperature sensor untuk V-pump ni. Dalam repair kit dia ada sediakan sekali o-ring dia. Kita terus tukar lah. Okey, yang ni SCV valve. SCV valve pun kita tukar o-ring. Dan SCV valve dia lain sikit, tak macam yang Komori biasa. Dia ada filter dekat depan. Kalau V-pump Komori yang kita biasa buat tu, filter dia ada satu tempat lagi, satu lubang lagi lah. Yang ni dia terus dekat SCV valve bahagian depan ni. Kita hanya perlu tembak angin sajalah. Biasanya tak kotor lah, sebab diesel ni dia dah dia filter berapa kali dekat luar ni. Ok, Komori V-Pump untuk T7 dah siap. Semoga apa yang aku kongsi memberi manfaat kepada kita bersama.